Sebuah trak tentera yang dalam perjalanan bagi hari pengundian awal terbabit nahas di kilometer 13 Jalan Cengkau Pilin dekat Durian Daun pagi tadi. Ketua Polis Daerah Rembau, Deputi Superintendent Hazri Muhammad berkata, kemalangan berkenaan membabitkan lori Regimen 11 Kor Armor Diraja Gemas yang terbalik di lokasi kemalangan. Menurutnya, seramai 24 orang tentera dalam perjalanan ke pusat mengundi di Pusasda, Port Dickson untuk tujuan mengundi awal telah terlibat kemalangan. Hasil tinjauan mendapati, sebatang pokok menjadi penyelamat dari kenderaan tentera berkenaan terjunam ke tebing rumah penduduk. Thank you.